Halo semua, halo. Welcome back with me. Halo Prasetya Eza Putra. Halo Rehan, halo Melki Kojo pagi. Halo Nana Nauraza. Halo Muhammad Dafamirula. Halo Prisma JP, halo ACJ Gaming. Pagi semua, pagi-pagi. Sampai kebun jeruk. Halo Haikal. Halo Dia Ayu. Halo Mas Ocha. Halo Wisnu. Halo Andi Mas Putra. Oke guys, kita lanjut yang kemarin ya. Ini kita udah hampir mythic sih ini. Oke, yang kemarin ini kita lanjut guys. Let's go. What's up bang, baik. Halo Sen, waalaikumsalam. First game nanti ya. Halo Muhammad Asmi. Halo bang Daniel. Bang, gimana cara musnahkan bocah AFK? Wah, tuh saya nggak tahu guys. Aduh, bang, kok lu solo menang mulu, gue solo kalah menang mulu. Mati kurang hoki guys. Pagi Mas Jau, maaf telat. Oke, nggak apa-apa. Oke, MM lagi bang. Nanti ya. Lu main solo semua itu, iya kan dari. Dari part 1 saya mainnya. Dari hari pertama itu. Udah saya bikin guys ya. Playlistnya itu. Dari awal season kita solo sampai sekarang guys. Udah beli skin Haya Starlight? Belum sih, tinggal dibeli guys. Lihat tuh diamondnya 380. Enggak, ini diamond gratis guys ya. Enggak nyadar juga diamond saya 300 guys. Pakai Esmeralda. Sabar ya, sabar ya. Hyperlink katanya dia. Bisa dapat cloud nih, bentar guys. Kaja sih, benar kaja guys. Kalau nggak cloud ya. MM yang gampang nyari posisi apa bang? Kalau menurut saya cloud paling enak guys, positioning. Wah, di band Cloud guys. Aduh. Hayabusa bang. Bah, lain kali kalau solo journey-nya dibikin catatan win berapa, loss berapa, ntar win ke berapa dibikin konten gitu. Maksudnya gimana coy? Di judul kah saya ganti nanti? Nanti saya cari ya. Pengen Granger sih ini guys. Cloud hyper, cloud di band. Hayabusa. Aduh. Aduh, ini kasih ke orang lain kamit ya. Saya ragu sih, guys. Mau kasih ke orang lain mid?
Saya ragu, guys. Dia minta hyper lagi, guys. Pagi, Fatoni Muklis. Main apa dong kita nih, guys? Pengen kari sih ini. Aduh, saya nggak yakin sama linknya ini. Hyperlink, hyperlink, ujung-ujungnya mati, guys. Iya, ada Yusong sini. Pakai nggak, guys? Yusong. Oke, kita main Yusong, guys. Naga bonar. Tank aja, bang, mukil. Masih awal game nih, guys, ya. Masih dingin. GS offline. Iya, GS offline boleh sih. Gas tangga, oke. Wah, Hellcard. Mati linknya nih. Kita pakai emblem yang spell farm ya. Purify aja lah, ada ilele coy. Kok nggak ada MM? Katanya hyperlink, guys. Dia minta hyperlink. Dia minta hyperlink, coy. Saya tadi pakai Granger sebenarnya. Ya, berharap aja linknya bagus, guys ya. Sering hujan apa bang di Sulawesi? Biasanya siang sih hujan, guys. Apa punya banyak diamond? Sebenarnya sih itu saya kumpul-kumpul, guys. Kan waktu event-event gitu saya sering ambil kayak event top up gitu. Ke bawah dulu deh. Musuhnya berapa magic sih? Satu. Oh, physical. Berarti kita bikin ini, guys. Oke, talent 40 atau 20 yang lifesteal, guys. Enggak tahu itu talent level berapa tuh. Talon Aldous, guys ya. Hit, coy. Dapat ya, coy. Kenapa saya nggak hit ya? Saya malah skill 1, guys. Nah, kita break dulu, guys ya. Tank 4 mage 1. Tergantung juga, guys.
Waduh, lele. Hampir. Wah, kena ulti one-one deh. Tahu kasusnya John K siapa tuh? Oh, dia one-one hyper, guys. Halo Jeffrey Hazan. Kita bikin ini dulu dia, Bloodlust Axe. Tadi one-one udah ulti guys ternyata. Kejar naga. Duar. 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 Oke guys, dia yang penting mati guys ya. Maju, 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 maju. Walah, malah link yang mati, guys. Lunox Hyper gimana? Lunox Hyper boleh sih, guys. Kalau Lunox Hyper, cuman menurut saya kurang, guys. Mending Harith. Daring apa nih? Legend 1, Legend 1. Patah-patah. Masa sih patah-patah? Jaringan mungkin, jaringan. Bang masih ingat aku, masih dong. Salam dari Jombang, bang. Halo Jombang. Apa tower sini guys, satu. Lancar kok, iya saya juga nonton lancar di sini guys. Kejar dia naga. Cuma dia bisa mati sih tadi. Cuma saya juga mati guys. Bisa meeting hari ini kalau WS. Kalau WS bisa guys. Efek skill 2 nya ini dulu bisa narik guys ya, setahu saya di advance server. Sekarang udah nggak bisa guys. Dibikin muntun jadi kayak gini guys ya. Tapi emang OP sih kalau bisa narik gitu guys. Awas, oh, dasyalin aja. Purify aja lah. Saya nggak mau pakai naga percuma-percuma guys ya. Ada dia di situ guys. Itu kan. Sebutin nama gue, halo Mars. Pas draft pick pernah bug chatnya, pernah sih kalau nggak salah. Kita bikin semi tank ya. Hyper carry kita miskin lagi coy.
Oke, naga bonar. Kena kau. Nice boy. Kita push tower dulu guys ya. Counter Yusong 1-1 bang, hati-hati. Oke, siap. Udah match ini pakai Esme. Kalau lepas ya, Esme di ban sering guys sekarang. Ada buff, ada buff. Digigit naga kau. Digigit naga, digigit naga, digigit naga. Tete. MM dulu, ini apa sih ngincar MM tadi guys? Gila lifesteal yang ngeri coy. Sumpah kuat banget coy. Ini buy one sama Uranus guys. Kabur. Luar sini kau kocak, malah gitu coy. Sultan Sintrail is back kah bang? Ya ini skin trial guys. Komo skill Yusong. Skill 1 sih bagus guys, dulu baru skill 2. Kalian skill 1 dulu baru kalian skill 2 gini. Terbebas sih, tergantung itu juga guys. Wih hancur nih. Saya ke endless battle aja lah dulu ya. Bagilah coy, astaga, udah dibantu nge-carry lagi. Skill 3 ya, skill 3 ya, skillnya ada 4 biji guys ya. Kerja bang, jangan main game terus. Ini kerjaan saya guys soalnya. Gimana dong, kerjaan saya streamer coy. Ini saya lagi kerja coy. Oke, nice. Enak aja lah. Di flicker coy. Duar, kena stun ya. Duar. Duar. Kangkat kau ya. Mar sama dia mau ulti tuh. Enggak mati-mati nih hero sumpah. Baru mati guys ya.
Ini saya bikin build sendiri guys, saya pakai Curse Helmet. Saya nggak tahu ngaruh kalau enggak, tapi kalau menurut saya ngaruh sih. Karena hero ini kan deket-deket musuh guys. Saya bikin kayak hero apa ya dulu ya yang pakai ini? Silong, Silong dulu pakai itu guys, Silong zaman dulu. Sama Balmon. Menang dong. Baleo main apapun jago anjir. Enggak lah. Sekedar bisa doang guys ya. Kalau main fighter hanya sekedar bisa doang guys. Wih MVP guys ya. Gila baru pakai Yusong 3 match sudah MVP coy. Belah hyper carry-nya si Ling loh. Kok bisa MVP? Oh, damage taken kita melebihi tank ya, 38%. 100.000 coy. Pakai armor apa bang kalau ada Aldous? Pakai Twilight armor guys. Kapan beli Yusongnya? Udah dari awal rilis saya beli coy. MVP ya saya heran sih kok bisa MVP. Pakai Haya. Belum beli Starlight saya coy. Starlight berapa sih? Mana tuh Starlight guys? Berapa guys Starlight? Wah 385 guys. Ini beli gini atau Starlight member 385 koin saya berapa? Diamond saya 380 guys. Thank you Fatir Ating. Sebenarnya bisa sih saya dapat diamond gratis guys. Di sini saya buka dapat 10 diamond kayaknya. 5 kan kita butuh 5 diamond. Jadi 25 guys ya. 25 kita draw guys. Oke, dapat diamond 5. Apa kita beli ya? Aduh, bingung juga guys ya. Ngeri boy. Nanti aja lah. Kurang 5, tenang guys, ada stok diamond saya di shop lagi apa di inventory. Aduh. Ini dulu guys ya waktu live, waktu top global cyclops itu di give gitu kan, give mobil, di give cincin itu dapat diamond di situ guys. Beli bang. Nantilah. Saya lagi nggak pengen main Haya sih ini. Belilah. Nggak berani beli. Rencananya saya bakal pakai di akun kedua itu diamondnya di gift ke akun kedua. Bisa nggak ya di gift Starlight gitu? Atau saya bisa sih. Malas ngepushnya akun ini pakai busa guys. Matchnya banyak sih, cuma agak malas ya ngepushnya akun ini. Saya kasih beli nggak? Pernah dapat airplane? Oh kali itu belum guys. Yang paling mahal dulu yang di give apa ya? Dulu tuh emang top global enak banget guys. Season 4, season 5 tuh top global tuh sering di give guys, makanya dulu saya ngejar global cyclops gitu dulu. Mimit, woi dapat Esme guys. Oke okay, nice. Esme iya dapat Esme guys, jadi Esme dulu ya.
Kangen sama gameplay Kari. Iya, nanti saya pakai. Soalnya saya lagi agak males main Marksman nih. Rekomendasi anime yang gelut-gelut. Wah. Apa ya gelut-gelut? Nggak tahu juga sih. Gue suka lu pakai Hayato Cloud, selain itu gak terlalu suka. Sebenernya saya main hero tuh ada feelnya guys. Hari ini tuh dapat feel main apa saya main guys. Kadang juga saya kalau udah lama gak main Cloud dan tiba-tiba dapat Cloud, itu jadi cupu mainnya guys. Apa nih ayah bawa. Oke, biayanya 2000 match ya. Cara dapat video chest gimana? Wah, itu nggak tahu juga guys, video chestnya itu 200 lebih coy. Itu beli skin Starlight aja bisa beli sih, ini tinggal dibeli aja, cuman nanti rugi guys ya. Nggak bakal, agak malas nge-push high di akun ini guys. Mending saya akun kedua sih, saya give-nya. Starlight itu bisa di-give nggak ya pas di in-game gini? Apa harus lewat merchant gitu guys? Anime gulet-gulet Vinland Saga. Main Granger. Bang, kamu menang terus pakai script. Gila, pakai script nggak tuh? Teori baru guys. Video chest nggak bisa dibuka. Iya, udah expire kayaknya video chestnya itu. Cara dapat BB coin gimana? Kalian harus di give guys kalau dapat BB coin. Di give sama penonton yang di in game. Wih, namanya King Alucard ya. Biar rajanya Alucard nih guys. Nickname Leonel akun keberapa? Yang kedua. Wah, epic coy, ada epic juga. Halo Rizky Chandra. El Clasico dukung siapa bang besok? Dukung keduanya guys. Enaknya SM pakai emblem support. Kurang bagus coy kalau menurut saya. Giveaway skin elite, bang. Halo Denny, pagi Alam. Kenapa tuh speaker saya kayak gitu? Oh, boleh pakai nick Undead X 69. Pakai aja. Oh, habis baterai coy. Ah, lagu saya habis baterai nih. Udah bunyi titit guys. Kenapa nggak main ID Mythic? Kita main akun solo guys. Wah, ada Alucard nih guys. Tutut. Save Leo di Evos, gile. Nah, kita matiin lagunya dulu deh guys. Terus pakai lagu no music dulu deh guys ya. Ya lupa charge guys speaker saya. Tiga hukuman. Jangan dilasit coy. Nice. Cara menang terus dan gimana? Sebenarnya nggak ada caranya guys. Kalian hanya bisa berjuang gitu guys ya.
Kalau kalian tanya caranya, kalian harus bisa bisa main juga, guys ya. Sebenarnya itu pertanyaan aneh, guys. Gimana caranya menang di rank? Itu pertanyaan aneh banget sih kalau menurut saya. Ini Alucard nih, guys. King Alucard. King Alucard Gaming. Nice, Alucard. Rajanya Alucard. Kirain bom. Iya, saya juga kaget tadi. Ternyata baterainya udah habis, coy. Dicas aneh keburu HP-nya mati. Bukan HP-nya, guys. Speaker, speaker yang buat musik ini. Speakernya. Esme buat buku sisanya buat tank bagus nggak? Boleh, 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 boleh aja. Cuma mending bikin damage sih, guys. Walaupun offlaner, mending damage. Pagi Ricky Way, halo Lindra Gaming. Franco nih musuh bebuyutan kita, guys ya. Kita kejar Franco nya guys. Masih dikejar coy, King Alucard. King Alucard. Waduh, kena coy. Gigit. Nice, gigit aja di luar tower. Nah ini jangan guys ya, karena itu kari guys, baru maju nggak apa-apa guys ya. Ada buff, ada buff. Pakai HP apa? Coba tanda seru HP guys. Esme yang buat buku dan sisanya tank itu cuma untuk jawab dan aja. Iya bisa gitu sih. Pakai tulang juga bagus. Pakai apa itu tulang namanya? Brute force. Wih. Kaget coy ada King Alucard. King Alucard. King Alucard. Gak mati, gak mati. Kita bisa mana coy. Aduh bawahnya coy. Kita harus ke Aldosnya dulu guys ya. Emang yang bisa offlaner Claude. Claude boleh juga guys. Ke red buffnya coy, lock carry-nya. Gigit dong, gigit dong, gigit dong. Gak mau gigit coy dia. Kalau Franco Franco panik tuh dia langsung gigit guys ya. Ketika kita di luar tower gitu dia langsung gigit. Sorry bang, udah lama nonton. Oke Ando, santuy. Halo gamers Indo. Aldosnya di mana nih? Di bawah dia ya. Terus ke bawah dia. Wih, Ricky Lemon ya namanya. Ricky Lemon Aro. Dia ulti nih guys. Lari kemana coy? Terus bawah ya. Silong Hyper gimana bang? Silong Hyper bagus guys. Yes,
Kari, kari, kari. Oh, enggak kena. Ih, kok maju ke depan? Oke, halusnya mati nih. The blue ya, blue bro. Wih. Hyper halus auto win kah? Enggak juga, guys. Hyper halus nggak juga auto win guys, tergantung gameplay tim kalian dan gameplay musuh guys. Alucard, King Alucard. Wah kena dong, baru kena guys ya, tadi kena sih cuma ada purify. Nih saya pakai lagu guys, cuma lagunya dari HP ya. Speaker saya udah mati guys. Habis baterai. Pakai WiFi, pakai WiFi. Hero yang cepet push turret apa? Masya guys. Paling cepet Masya guys push turret. Sama Zax kalau mage ya. Lagunya cempreng ini nanti guys kalau dengarnya. Sorry banget ya. Pagi Yudi Sayudi. Terus dulu guys bawahnya ya, objektif. Buy one alu sama Marco Cuk bang, waduh. Hyper GS enak kak, Hyper GS enak guys. Itu kan di konten saya detik-detik mitik Hyper GS. Butuh coveran bagus juga sih guys kalau Hyper GS. Soalnya kalian kalau main Gushen abis combo itu kan gak ada skill apa-apa guys ya. Kalau tim kalian gak peka ya udahlah. Auto jadi makanan guys. Nah, main Esme tuh kayak Cloud guys. Dia tuh nge-stuck gini guys ya. Dia tuh muter-muter ambil stuck ke jungle. Dia shield-nya tuh nambah-nambah terus guys. Kayak gini guys ya, kita puter. Karena game-nya kecil bang, oke. Okay. Tentang deteksi RK Lemon alus telah offline. Oh telah offline ya guys. Tain aja guys ya. Salam kenal ba. Oh salam kenal. Kenal kau. Ini ada Franco nih. Oh mati Franco. Esme pakai Windtalker worth it. Boleh boleh. Saya pakai Esme Windtalker kemarin saya coba. Lo duduk apa tiduran? Duduk. Oke, berapa bintang lagi mythic guys? Apa bintang lagi? Lagu apa tuh bang? Apa tuh lagu apa? Cang E Windtalker, Cang E boleh Windtalker, cocok ya. Salam dari Banten bang, halo Banten.
Red Bull sama emblem SM offline. Kalau emblem sama ya, ini mau offline mau mid sama guys kayak gini. Build-nya yang berbeda sih. Tuh, offline kalian bisa gini. Udah saya tulis juga, saya kan screenshot aja guys ya. Skill combo 1-2 gitu, iya 1-2. Ngejar Supreme apa season ini bang? Sebenarnya saya ada niat ini sih, Cyclops lagi guys. Kalian lihat ya, MMR Cyclops Indonesia tuh cuma 3900 guys. Ya. Stream pakai PC, pakai HP nih. Gue sebenarnya pakai emblem support ya, boleh juga guys. Setiap orang kan punya itu masing-masing guys. Kalau saya pakai emblem mage tetap. Saya ambil talentnya sih yang diskon itu, biar item cepat jadi. Pernah ditawarin jadi pro player? Enggak. Gini guys. Aduh. Cloud. Aduh, kalau kita ngeband Cloud, link lepas, Natalia lepas. Sebenarnya sih bisa lewat link guys ya kalau pakai Esme. Banyak GBM merbang sekarang. Iya guys. OBS Streamlabs. Oh bukan bukan. Streamlabs Android. Streamlabs kan ada dua, yang untuk OBS sama yang untuk Android, yang untuk mobile. Supreme chick, iya sih ada planning gitu guys. Apa ini ya? Granger Hyper kah? Apa Kari guys? Sumpah kita main Kari deh. Hyper Kari. Gak dikasih nih guys. GBMR nanti udah dihapus bang, jadi nggak bisa GBMR lagi. Mantap coy, itu bagus sih. Soalnya peringkat 1, peringkat 2 rata-rata tuh orang-orang GB-GB semua guys, Supreme itu. Pro player aja banyak yang kegeser guys, Supreme. Kita dikasih hyper guys ya. Sultan bang, gratis ini guys. Hai, ada Kufra itu, kesel saya lawan Kufra. Apalagi ini kajanya belum di pick nih. Kalau di pick aja, kalau kita pick Hayabusa tadi langsung di pick aja guys. Nggak pensiun Granger, enggak lah kan kemarin main Granger. Kemarin skin special Kari, beli skin epic Kari bang. Enggak lah, ini udah lama skinnya coy. Cuma saya kemarin pakai yang api. R7 Supreme hasil GB, gila. Enggak lah, gila. Mereka tuh main terus guys. Pro player guys. Yang GB tuh gini, kalian bisa cek tuh kalau misalnya dia tuh Indonesia nomor, misalnya ya, misalnya Indonesia nomor 1 atau nomor 2 Gusion, tapi rank dia masih mythic 5 guys, kan nggak logis. Coba kalian bayangkan kalau misalnya Indonesia nomor 1 Gusion ranknya mythic 5 atau masih legend. Kok bisa gratis skinnya banget? Karena dikasih subscriber guys.
Wah, dia main apa Karina ya? Kalau Karina jago nih bisa gawat juga kita kan. Bisa mabar nggak bang? Hari iya besok open mabar guys. Hari Jumat kan besok. Hari apa sih ini? Hampir lupa hari coy saya coy. Kamis ini. India will off from 2 PM rip. Kalau GW itu mereka relancurin Wounded Hero lain. Ya betul itu. Satu dinaikin yang lain dihancurin guys. Kufra. Teret. Halo Rugby Gaming. Awas. Loi ini sakit banget guys ya, sumpah. Itu sama kayak kalian lawan Valir guys kalau lawan Loi. Terus efeknya juga ngeselin guys ya, efek-efek bikin itu guys. Sabar lah coy, lagi jalan nih coy. Nah, ya kita dapat dua ini guys, Pokemon air. Ini Pokemon air itu sangat penting guys ya kalau kalian tahu. Ih kena tuh. Ada red coy, kita harus ambil red dulu. Suara gamenya, kenapa suara gamenya? Pelan kah? Udah tambahin coy. Masih agak males sih main carry guys. Kayaknya monoton banget guys main kar itu. Semuanya minta request backup lagi coy. Aduh kok kita nggak dapat ya. Wih ada portal, ada portal, hati-hati. Belum kedengeran, masa sih? Coy. Ajar aja yang dekat guys. Kejar. Malah dia yang dapet coy.
Kartel ya guys. Di KS dong, iya itu saya paling kesel sih kalau main hero, hero kayak gini. Sering-sering di KS guys. Tower lah, tower, tower, tower. Halo bang, halo semua. Mas boy. Aduh, Karina lagi. Sabar dulu, farming. Nge portal kematian, coy. Lama nggak nonton lu bang, oke santuy. Cak tato nggak ya? Punya skin kari bang sekarang, emang dari dulu punya skin kari guys. Akhirnya dapat kill coy. Awas Kupra. Wih, Faker dia guys ya. Untung ngeliat sih. Talent bounty masih worth it kalau jadi per carry nggak? Tergantung, kalau dapat kill sih worth it, kalau nggak dapat kill rugi coy. Sabar, sabar, sabar. Kalau dia masih ada skill 1, Karina nggak bakal mati kan? Bakal imun terus. Terus, terus, terus. Suka lihat, suka banget lihat lu main Cloud. Iya, saya juga suka main Cloud guys. Cuma Cloud itu sering di ban guys. Sekarang meta itu guys, item, item. Bon, bukan bounty sih emang. Jungle sekarang. Retri sama jungle itu. Waduh, kena 4 coy. Hur. Gila Kufra LG guys. Purify delay guys soalnya. Kaget coy, tiba-tiba di ulti flicker gitu.
disebutnya Kare. Tondano hadir. Halo Tondano. Oke, nice. Kalau bisa Claudio satu. Claudio itu kalau first pick kemungkinan bisa dapat sih, tapi kalian harus adu guys, Claudio Link atau Claudio Nata, Claudio Esme. Ini Kupra ngeselin banget sih. Kalau bisa Claudio masuk 10 Indonesia. Susah, tinggi guys Claudio 4.300. Sedangkan kalau street itu menang sedikit banget guys, street. Kalah tuh banyak banget kalau MMR street guys. Makanya pro player tuh paling sayang tuh MMR streetnya daripada MMR globalnya guys. Kalau kalian perhatikan. Apa kita wintel kita bikinnya aja DHS ya sama Golden Staff. Wah, sumpah itu Karinanya. Comeback dong ini. Salah sih kayak gitu warnanya, guys. The snowballing, guys ya. Lihat MMR Cyclops. Cyclops sudah 1000 MMR-nya udah turun, guys. Sudah enggak apa dipakai-pakai 4 season. 4 season. 8 season. Comeback guys. Naikin MMR di klasik bisa bang? Nggak bisa coy, harus di rank kalau kalau MMR. Pecah wes nih. Nggak apa-apa guys. Pecah win streaknya bah, iya pecah nggak apa-apa guys. MMR Cyclops nggak ada, udah 1000 guys. Udah 1000 guys MMR Cyclops. Kalau nggak dimainin itu turun terus guys sampai paling bawah guys. Tuh 1000. Oh tadi MMR Cyclops yang Indonesia ya, saya bakal cek. Oh iya. Tuh 3800 bahkan guys. Bisa sih saya ngejar Supreme Indonesia Cyclops kalau saya mau guys ya. Ih, kenapa legend semua nih guys ya yang menunduki tempatnya? Siapa sih ini legend 1? Apa dia GB juga nih? Oh enggak guys, ini murni ini guys ya. Karena Cyclops MR-nya kecil. Kejar aja ya sih, sih. Ada niat dikit guys buat ngejar. Cik, ayo karena Cyclops mau dibuff juga itu ya saya pikir. Wah, ini hero bakal dibuff sih. Apa enggak saya kejar aja ya? Bareng dong. Butuh partian kuat kalau mengejar Supreme. Tutututut.
Kejar aja bang, ACC grup bang. Besok guys, besok open mabar. Beli haya bang, Starlight. Dingki terang badus. Wih, S5-nya favoritnya Cyclops ya. Main apa ini ya? Ayo busa kah? User-user apa sih ini? Gak ada yang request lagi. Ada yang tanya beli Haya Starlight nggak? Tinggal dibeli, bisa dibeli sih sekarang. Tinggal diamond saya udah cukup, tinggal dibeli aja. Cuma di akun ini saya tuh jarang main Haya. Makanya saya tanya tadi itu bisa di gift nggak ya? Kalau bisa di gift saya bakal gift di akun kedua cuy. Aldos. Banget loh first pick Aldo sekarang. Yusong, aduh Yusong gak ya? Pak Bruno ya? Bruno guys ya. Udah lama nih gak main Bruno guys. Nice guru-guru. Pengen lihat kecepatan tahan bala pakai GS. Ada di konten itu kalau GS. Kalau handcam sih belum ada kalau GS. Nanti saya bakal bikin sih. Kalau handcam baru cloud deh saya bikin. Bruno deh, Bruno deh. Gue suka streaming lu bang, suka pick macam-macam hero, berani solo dan yang penting gak toxic. Thank you Putri. Aldous di buff. Oh, enggak tahu juga guys. Tiba-tiba banyak banget yang pakai Aldous sekarang. Sebut nama ku, halo Kolil. Kolis Elril. Hayo bang, lumayan buat konten. Kayaknya Starlight yang bisa di give itu sih mungkin. Soalnya saya ini diamondnya ini cuma ngumpul-ngumpul doang guys ya. Saya cek dari pagi, oh 380 ya. Saya cek harga Starlight 385. Awal main Mobile Legends suka roll apa? Saya awal main Mobile Legends suka main Balmon Alucard guys. Balmon Alucard dan apa dulu itu ya? Apa dulu saya ngepushnya itu? Pokoknya kalian lihat aja tuh winrate saya yang 50 itu saya ngepush dari season 1 itu. Yang winrate 50 tuh season 1 semua itu. Bruno Rapier gila, kau kira Dota. Rp385 diskon yang belum pernah beli. Oh gitu ya. Main Cyclops.
Balmon dulu dia bisa pakai item apa guys? Item kritikal, terus putar-putarnya kritikal guys. Dan presentasi kritikalnya dulu ngeri sih guys. Kayak 50% presentasenya. Kalian muter langsung kritikal guys ya. Judul lagunya apa? Heroes Tonight tadi itu. Halo Isanuddin. Apalah, nanti saya main Cyclops dah. Cuma nggak sekarang coy. Soalnya kalau solo rank gini main Cyclops langsung toxic tim kita guys ya. Kenapa saya pakai flicker ya? Harusnya retri sih tadi. Gak apa-apa lah ya. Karena stunnya satu guys. Tapi mengerikan ya Eudora guys. Please jangan di api coy. Ya udah ambil lagi Pokemonnya tadi itu. Wah, kurang ajar bet. Kejar, kejar. Rusuh, rusuh. Rusuh gaming. Dapat coy. Cukup, cukup, cukup guys ya. Wah, harusnya udah kill satu cuy. Coba ya, fokus dulu guys. Ini game susah nih guys. Kalau pakai SM sih masih bisa baca-baca chat gitu kalau pakai SM guys. Iya bang, seru bang dibacotin timnya. Oke, okay, nice. Curi buffnya Granger guys, jangan kasih merah dia. Pergi sana kau. Pergi sana. Nice, nice, gigit, 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 gigit. Dua, mati aja kau ya. Silong bang tutorial, tutorial. Aduh, dapetin dong. Beresiko, beresiko. Tidak apa coy, hoki bet. Luar. Sebenarnya enak guys main Bruno ini. Bruno Granger tuh enak buat hyper gini. Kalau Kar itu butuh mid game gitu sih kalau menurut saya guys. Makanya rata-rata tuh kalau MM hyper rata-rata sekarang Bruno Granger di luar Cloud ya. Takut jar kau.
Aldos, Aldos, Aldos. Setelah lagu Kimono Toriko apa tuh? Copyright coy. Duar. Jangan diambil dong bab saya coy. Astaga diambil coy. Dia pikir saya bakal dapat tuh di atas. Itu kan diambil Granger tuh. Gitu tuh offlaner, offlaner ambil buff mid. Kalau udah di ban, kalau udah guys, kalau udah dapat saya main coy. Dapat kalau udah tuh presentasinya kecil banget sekarang. Ini guys. Ini. Wah 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 wah. Oh, begitu. Begitu juga kali bang. Bawa bapaknya, bawa ibunya. Udah pakai itu, guys. Bawa tante-tantenya, guys. Gue liat bronya gue sebenarnya pakai buat damage, gak pakai SPD, gila buat damage-nya. Iya, kok aslinya Bruno sekarang kan di nerf ASPD-nya, guys. Hyper M-nya udah gak meta, masih guys. Oke, okay, nice. Tinggal tunggu Lord sih ini, guys. Udah mati tim lu kewalahan, Mbak. Iya, karena kita hyper carry, guys. Tet. Maju. Harusnya di atas nih guys. Kan di atas dia. Terus. Kita bisa flicker sih, mati dia nih. Setengah darah kau. Ih, apa nih Argus ya, warna ungu, warna biru, biru kuning. Apa tuh skin painted kan? Dua. Aja lah. Di sini pakai hyperlink bang, mau lihat.
Cupu link saya guys. Wih, satu bintang lagi guys, mythic. Dapat rising point guys. Tadi kalau kita menang tadi itu udah mythic guys ya. Cuma saya blunder banyak di game kari tadi. Analogi memang ngebug. Iya, ngebug. Dari awal ketika apa itu patch barusan kan nih. Update bang kemarin-kemarin itu. Sering ngebug. Bang, kenapa halus kok rame banget yang main padahal beban banget di early? Nggak tahu juga, guys. Mungkin bagi mereka tuh halus kuat banget, guys ya. Hero kuat sih itu, guys. Cuma rata-rata dia hanya memikirkan late game-nya, guys ya. Dia nggak mikir early-nya doang. Itu sih yang saya tangkap dari kebanyakan orang yang pengen main Aldous. Tapi kalau benar-benar dia player Aldous sejati, dia tuh tahu timingnya guys. Aldous tuh investasi di late. Claude kalau dapat nih, kalau first pick bisa dapat sih Claude. Tarik dulu deh. Kalau udah atau enggak, Esme bisa dapat nih. Jam berapa mulai live ini? Berapa? Satu jam yang lalu, coy. Wah malah di ban coy. Tuh kalian lihat kan, walaupun first pick di ban sama tim sendiri udah request padahal itu. Nggak ngotak emang guys. Arsyadsya Putra, Arsyadsya Putra. Mimit Esme. Arsyadsya Putra, Arsyadsya Putra. Bang, kenapa lu lagi demen Esme? Karena OP guys sekarang. Bagus. Gak dapet Claude guys. Harusnya bisa dapet itu guys sebenarnya ya. Oke lah boy. Link itu link sana di atas guys. Di sebelah Aldous link. Limit. Yang ada kimi-kimi. Soalnya dia mau ANM bang. Ah mungkin itu ya. Itu sih rata-rata. Dia ngeban M, dia ngeban Claude guys, karena dia mau main MM. Iya betul juga itu ya. Halo Man S. Ini requestnya aja Hanabi nih guys. Baru aja Leslie kemarin saya mau gendong. Sampai late game pun gak ada impact-impactnya guys. Kalau kalian nonton kemarin tuh si Leslie. Gila kayak main sendiri guys game kemarin itu. Kalian ingat gak yang kemarin? Leslie loh itu. Late game. Full item.
Kenapa cowok jarang di pick? Masih sih cowok guys. Kimi susah banget bang, analog sering hilang pas war. Iya ngebug coy. Iya bang, sampai kurang lebih 30 menit. Iya loh. Padahal saya nahan itu buat dia jadi guys, buat MM-nya jadi guys ya. Sampai 30 menit pun Leslie-nya. Lihat Winter Hayabusa 62 akun ini guys. Wah dua-duanya retri lagi nih, Granger sama Hayabusa nih, rusuh nih mereka nih. Salam dari Madiun bang. Halo Madiun. Hati coy. Nah kita kalau ada valir gini kita menang laning phase nya guys. Anabi mau lomba lari kayaknya bang. Semoga kalah bang, semoga kalah bang. Waduh. Esme seorang janda gile kau ya. Bisa nih. Dia pakai apa sih? Oh, retri guys. Pakai itu retri coy. Ini nggak mau item rom, iya nggak tau lah, bebas lah guys. Ini juga solo guys. Nanti kalau dibilangin nanti baper guys. Saya udah belajar dari kesalahan saya yang dulu sih guys. Kalau ngatur-ngatur tim ya percuma juga sih kalau timnya nggak mau guys. Kau. Ih, cow, apa cow? Begila kau ya? Mau nipu kita dia guys, jadi jangan cara seperti itu ya. Purify. Dia pikir saya bakal maju kayak gitu kalau nggak ada purify guys. Atasnya mati coy. Terus ke atas terus ini. Lamor coy. Ih dia mau nendang kita itu guys dengan cara kayak gitu. Seolah-olah kita bakal ini guys. Kepancing guys.
malah kita pancing balik guys ya. Duh, kita ke bawah atasnya mati, kita ke atas bawahnya mati guys. Tugas nyetelnya tuh paling berat sih guys. Yang atasnya mati nih guys. Cow, apa cow? Wah gila. Mana grengernya? Mana grengernya? Gunanya purify apa bang? Biar itu lepas CC guys. Kalau untuk ulti Franco nggak masuk itu ya. Ulti Franco tuh udah paling stun kuat guys itu. Nggak bisa di cancel pakai purify. Kaja juga bang, nggak bisa cancel. Iya, kalau udah kena guys. Kita lihat guys ya, MM ini apakah kayak Leslie kemarin guys ya. Saya mencoba untuk sampai late game nih. Kita udah kill core-nya. Atas dulu, atas dulu. Masih terus coy. Kerja keras guys saya kalau ada Leslie dan Hanabi di tim. Kita ambil buffnya ya. Wah kurang ajar banget habisnya. Oke nice. MM legendary. Ini MM kita free ini guys ya. Nanti kau. Ini saya sama Haya berjuang ya guys ya. Oh mati kan. Esme udah berapa match? Masih 100 guys. Dicuri nih. Oh enggak guys, bagus lah. Aduh.
Art terus loh guys. Space crit banget. Iya, saya bikin space crit buat core-nya ini farming, guys. Saya ganggu mereka. Ada buff biru ini diambil nih. Ada purify mati tuh. Iya, kalau ada purify. Ketemu kau ya. Let's go boy. Lihat setunan emblem. Oke. Okay. Awal dulu. Hero favorit apa? Hero favorit menurut apa ya? Jumlah match atau apa nih? Kalau season ini sih itu coy. Wah, oh, mati coy. Balik-balik kan Nabi. Nabi Gaming. Nabi Gaming diincar Haya dia nih. Jangan maju, jangan maju. Gila, saya kira 2 orang, 3 orang cuy tambah Granger. Oh ya Hanabi. Ayo Hanabi, kekuatan Hanabi. Mati dia. Oke guys. Mata Lord kah? Tidak. Ada NOD gak sebelahnya? Belum. Belum ada yang NOD guys. Jadi masih at least masih bagus ya. Leukemia. Leukemia. Kali kristal. War. Enak nih kalau war-war banyak begini guys. Enam ratus coy. Maju kau ya. Maju kau ya. Game is hard. Kau ya. Mythic guys ya, mythic dengan hard game. NOD apaan, Mbak? NOD itu Knuckle Durance. Knuckle of Durance.
1000 dia harus menang 12 game baru nambah 0,1. Lomit no buff, enak aja. Mi buff. Mau funny dia ada health card cuy itu. Not. Gini amat ya. Baru naik mythic loh ini udah ketemu. Hayabusa bang, Esme ya, ini Esme guys. Kalau lu penjoki apa bedanya lu sama yang GBN bro, orang-orang kayak lu ini yang merusak ekosistem. Gimana ya? Kan kalau itu kita kayak ngebayar gitu kan, kalau joki. Misalnya kalian tuh lagi nggak ada kerjaan kan, misalnya kalian tuh nggak ada waktu buat main game. Sebenarnya kalau menurut saya so joki tuh sah-sah aja guys. Harus subs dulu ya bang biar dibalas komennya. Enggak kok, santai. Istimewa songong banget bang. Iya cuy. Soal ngerti ekosistem ML. Saya main dari season 1 bro. Gak apa-apa lah, namanya netizen kan punya pendapat masing-masing guys. Lawan Kaido guys, gila lawan Kaido. Lawan Kaido guys, gimana cara lawan Kaido guys? Panggil Luffy kah? Kira musuh gigi juga tuh, kalau nggak dapat farming baru bisa kalah musuhnya. Besok mawar mitik, yes betul. Bro aku stop nontonnya, lo menang kebanyakan menang. Kita menang salah, kalau kalah salah guys. Saya tuh aneh sih sama penonton, rata-rata tuh penonton kalau streamernya menang salah, kalau streamernya kalah juga salah guys. Adiknya Kido tuh bang. Wah wah wah, rusuh rusuh rusuh. Nah, rusuh dia nih. Kenapa mereka rusuh? Karena tanknya Johnson guys ya. Itu enak banget buat rusuh kalau tanknya Johnson. Kita ganti build kalau di rusuh guys, pakai sepatu ini. Balas kah? Oke, kita coba balas ya. Linknya udah ada red ring guys, ready red ringnya. Bukan ready red ringnya, rugi sih guys. Balik bang.
Oke, coy. Menurut lu apa tuh? Aduh, panjang banget lagi. Sabar ya. Gimana kalau ngejar MR Hero Tyro? Terus pas draft tim lu rek hero-hero yang bikin kalah kayak LC Aldous gitu tuh, tergantung sih. Kalau in rate-nya bagus ya bakal pikir MM ya. Gila apa nih? AFK kah? Kalau di KS dong. Meta musuh high loss. Iya, high loss. Terus John, mid John. Kita bye John. Kejar. Kenapa tim kita ini bacot mulu guys dari tadi? Oh iya, ingat guys, itu masih 4 orang tuh legend guys ya. Lupa saya guys. Pasti mainnya itu banyak bacot guys ya. Toxic. Farming dulu, farming dulu. Itu farmingnya. Nah, kan sini kita bisa apa itu? Lihat aja, nggak usah, nggak usah. Biarin mereka berkokok guys, fokus ke gameplay kita aja guys. Itu salah satu tips dari saya juga guys ya. Ambil sama linknya tuh, dia war entry soalnya enak banget buat nyuri. Kalau mau triple kecil apa tuh triple? Bacotan mah sama saya udah nggak ngaruh guys. Pasti linknya ini guys. Selingnya ini guys. Nah, mati kau link. Terlalu nyaring suara yang mana tuh? Lagu kan? Lagu atau apanya guys? Tribal, saya nggak ngerti tribal.
Ayo bang, ayo. Ayo apa nih dia? Oh lagu, saya keren deh. Oh nggak pakai lagu deh guys. Suara skill hero yang nyaring tuh, iya suara emang kayak gitu guys dia. Emang kalau main Esme agak ribut guys, Esmeralda agak ribut ya. Ada yang bilang lagu, ada yang bilang suara hero. Itu makanya saya bingung. Oh, kemarin linknya guys. Linknya ke situ coy. Oh dia. Enggak, aman. Lanjut habis ini.